Nah, ke Denny dulu, Den. Ya. Jadi yang bikin cemburu teh apa? Yang bikin gue cemburu sama istri gue. Oh, oh. Karena istri gue cantik. Udah pasti. Iya, terus. Enggak, orang dia enggak cemburuan. Kalau aku dia mah cuek sama aku. Masa? Ya. Kompor beledu. Yang cemburu tuh aku. Nah, kenapa? Dia pernah berantem tau. Pernah berantem heboh. Ya udah kata Teh Santi. Ya udah kalau kita berantem, ya udah aku bisa aku ajak, aku bawa anak aku. Ya udah bawa anaknya aku bikin lagi tempat lain gitu. Bener ya? Kalau dia kalo, emang kalau marah kayak pelawak bercanda juga gitu? Enggak, dia di rumah jarang bercanda dan enggak cuma bercanda kalau ada honornya doang. Iya. Beneran kan? Beneran. Dia kok di rumah serius dia. Kalau misalkan teman-teman aku terus tetangga terus semua banyak nanya gitu. Teteh enak ya punya suaminya pelawak pasti di rumah seru gitu. Tawa-tawa terus gini terus aku bilang, "Enggak, dalam hati aku pas di luar tuh pada nyakanya mami tuh di rumah tawa-tawa sama papi gimana diajak bercanda kayak gitu. Ya orang gak ada honornya ngapain katanya. Terus kata dia gini, kamu lihat aja tukang cukur aja anaknya di rumah. Di rumah itu sama ibininya gak dicukur-cukurin. Betul, tapi itu iya. Betul. Tukang ojek aja dalam rumah gak pakai motor. Tapi walaupun begitu, Kang Denny ini ternyata tipe orang yang lumayan romantis. Romantis. Nah, hal paling romantis apa yang pernah dilakukan sama Kang Denny ke Shanti? Waktu sebelum menikah, dulu kan kita nikah tanggal 15 Januari. Terus aku ulang tahun tanggal 10 Januari. Sebenarnya gak boleh ketemu dulu tuh. Tapi mana rumahku juga di Garut, dia di Jakarta. Dia bela-belain pas ulang tahun aku. Dia datang bulak-balik dari Jakarta ke Garut, belum ada tol Cipularang. Waktu itu masih lewat puncak ya, Pi. 6 jam perjalanan, kurang lebih. Wow. Dia bulak-balik, cuma mau ngucapin selamat ulang tahun, ngasih bunga dan ngasih kado. Begitu pulang lagi? Pulang lagi. Itu perjuangan yang luar biasa. Tapi mungkin juga kan kalau pasangan lain mah bisa lewat telepon. Mungkin gak ada pulsa waktu itu ya. Gak ada pulsa, makanya datang langsung ya Kak. Begitulah. Tapi kita mau bahas nih apa yang membuat Teh Santi sekarang berbeda. Kalau kita lihat ada hijab, sekarang sudah menyatu kepada dirinya. Tapi selain satu ini kali ya. Kita kesini. Kayak Mama Ami kesini. Ini penting. Oke, jangan kemana-mana tetap di rumah Mama Ami. Mampir yuk.